Hello. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Jumrah binti Sultan dari SK Permatang Buluh. Sekarang saya berada di tempat sekolah saya bertugas. Di sini saya memegang jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Jom ikuti saya dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Jom! Pelbagai pendekatan yang digunakan untuk memastikan murid dapat menguasai sesuatu pembelajaran. Okey, baik. Jadi sekarang ni cikgu nak bagi soalan. Kamu lihat di hadapan ni, cikgu nak tanya, nak bagi Rifana jawab. Okey, cuba kamu jawab soalan ni. Saya sedar setiap pendekatan akan mendapat reaksi dan penguasaan yang berbeza daripada murid. Isu yang dihadapi oleh murid, saya akan jadikan kunci kepada amalan PDP yang saya jalankan. Ini merupakan pencetus kepada inovasi yang saya hasilkan. Milang bersedia. Ya, Gemilang bersedia. Okey, baik. Okey, tiga Gemilang. Aiman, Daniel. Hadir ke tak? Kalau ada, kamu sebut hadir. Saya hadir, cikgu. Nampak tak cikgu ada bendera ni? Ha. Semangat kemerdekaan sebenarnya. Okay. Baik, suara cikgu jelas kan? Alia Safia? Alia Safia? Okay, Alia Safia hadir. Okey, kemudian Amir Kayum. Tadi cikgu dah dengar dah, dia hadir lah. Okey, Amsyar Darwish. Pandemik baru-baru ini mengajar saya bagaimana untuk bertindak secara dinamik dalam mendepani kekangan menyalurkan pembelajaran kepada anak didik saya. Di sini, teknologi memainkan peranan yang sangat signifikan dengan situasi dunia. Teknologi digital membantu saya menyampaikan isi pembelajaran kepada murid-murid. Tak ada Cikgu Amar. Cikgu cuma rasa macam sedih-sedih. Satu, sebab kita dah tak bersama dengan murid-murid kita kan. Dah lama Cikgu rindu sebenarnya anak murid Cikgu, tapi... Pada awalnya, usaha ini memberi kesan bukan sahaja kepada para pendidik dan juga murid-murid, malah ianya memberi tamparan hebat kepada barisan hadapan dalam memastikan murid dapat mengikuti sesi pembelajaran. Cikgu nak mengajak, nak minum je boleh tak? Minumlah Pak Ayak. Ayak pun habis tu dah. Ayak kopi boleh tak? Cikgu minum sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Pak Ayak. Okey, cikgu teruskan ya. Terima kasih. Okey. Nampak ya Allah, siapa yang memerhatikan cikgu sebenarnya kat sini? Studio mini cikgu ni. Screen di hadapan ni semuanya untuk kamu, 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 kamu semua. Okey, gitu. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan. Apa cikgu Jumrah ni melalut? Saya mengambil pendekatan menyalurkan pembelajaran kepada murid melalui video yang saya hasilkan untuk ditonton oleh murid-murid saya pada bila-bila masa dan di mana jua. Saya sanggup bersengkang mata mempelajari bagaimana untuk menghasilkan video yang baik untuk sesi pengajaran di alam maya.
dalam penghasilan video yang baik sudah semestinya memerlukan peralatan yang disokong untuk kualiti grafik dan audio yang baik. Di sini saya anggap usaha saya sebagai satu pelaburan, bukan sahaja untuk anak didik, malah untuk bekalan di akhirat kelak. Sedar tak sedar, saya telah menghasilkan lebih daripada 500 video dan siaran langsung. Semua itu untuk kegunaan murid-murid dan juga guru-guru. Alhamdulillah, saluran YouTube saya sudah mendapat tontonan 900 ribu dan mempunyai 14.9 ribu subscribers. Selain daripada itu, saya juga membangunkan laman web sendiri untuk memudahkan murid mendapat maklumat serta membantu para guru menggunakan slide pengajaran saya untuk digunakan di dalam kelas mereka. Alhamdulillah, cikgujumrah.com ini telah mendapat 2.4 juta kunjungan. Selain daripada berkongsi bahan, blog ini juga membantu saya menyimpan bahan-bahan pembelajaran untuk dicapai bila-bila masa sahaja. Ini membolehkan evidence saya terjaga dengan baik dan dapat dipaparkan apabila diperlukan. Okey, baik. Perkongsian pada hari ini akan disampaikan oleh Cikgu Jumrah binti Sultan, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Sekolah Kebangsaan Permatang Buloh. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Jumrah juga baru-baru ini telah menerima penghargaan sumbangsih atas sumbangan beliau dalam bidang pendidikan teknologi di negeri Kedah dan pernah menerima anugerah sebagai Guru Adiwira Negeri Perak pada tahun 2019. Okey, untuk tidak membuang masa, dipersilakan Cikgu Jumrah dengan perkongsian pada hari ini bertajuk Jom Berkreativiti Bersama Canva. Okey, Cikgu Jumrah. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya juga melibatkan diri dalam perkongsian amalan baik sama ada di peringkat negeri atau peringkat daerah. Usaha ini dapat meningkatkan kompetensi guru-guru dalam mendepani pembelajaran pendidikan digital. Saya jadikan media sosial sebagai medium penyebaran maklumat. Dengan ini, jaringan percambahan ilmu akan meluas. Guru-guru dan murid-murid mendapat manfaat bersama. Satu kepuasan apabila dapat melihat sendiri kemenjadian murid. Perkembangan pendidikan digital sentiasa berkembang pesat seiringnya waktu. Mempelajarinya merupakan keutamaan saya. Satu kepuasan apabila dapat menguasainya dan seterusnya berkongsi kepada rakan-rakan guru serta anak didik khususnya. Saya sentiasa bersedia menerima perubahan dan mencabar diri sendiri untuk memajukan kompetensi diri khususnya dalam bidang digital.